القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Dan sebagaimana kami tetapkan engkau hanya penyampai, kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai hari perhimpunan, yakni hari kiamat, yang tidak ada syak tentang masa datangnya. Pada hari itu, sepuak masuk ke syurga dan sepuak lagi masuk ke neraka. Apakah yang berlaku kepada dunia? Apakah yang sedang berlaku kepada dunia? Apakah yang sedang terjadi? Darah, air mata, pembunuhan, kematian, bom yang digugurkan, dan hujan peluru menghujani kebanyakan negara-negara Islam. Dan Semenanjung Arab merupakan salah satu daripada lokasi panas yang berlaku di banyak tempat. Dan pastilah negara-negara Arab juga bukanlah satu tempat yang stabil dari segi suasana serta keadaan kalau hendak kita memulakan perjalanan. Banyak negara-negara Arab yang dahulunya aman tetapi hari ini telah pun bergolak. Dan inilah yang dinamakan dan disebut sebagai pergolakan Semenanjung Arab. Apakah pergolakan Semenanjung Arab tidak mempunyai kaitannya dengan perjalanan dunia menuju kepada kiamat? Dan pasti disebut di dalam perbahasan dalam jurus agama kita bahawa salah satu daripada tanda-tanda akhirnya manusia dan perjalanan dunia menuju kepada kiamat ialah berlakunya pergolakan di bumi Arab. Dan Alhamdulillah kita akan melihat dan memberikan analisis dalam topik ini. Kita akan bersama dengan yang berbahagia bintang ilmuan kita iaitu Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz bersedia pada petang ini untuk memberikan analisis-analisis yang baik kepada penonton, insyaAllah. Satu tajuk agak berat ya. Soal pergolakan. Pergolakan, ya. Umat. Dan kita ada Ustaz Tarmizi Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai indikator kita. Ini dengan suaranya yang cukup padu, menyampaikan bacaan-bacaan suci Al-Quran, pastinya mudah-mudahan akan membuka pintu mata hati kita yang kita harapkan. Dan baiklah Ustaz, kalau kita lihat sebelum kita memahami tentang topik yang akan kita bawa penonton ini, iaitu bergolaknya Semenanjung Arab, dan banyak yang kadang-kadang sukar untuk kita fahami. Orang bertanya bagaimana pergolakan seperti ini, kenapa negara-negara Arab tidak pernah berhenti kunjung padamnya ataupun penyelesaiannya yang bagaimana. Yang terbaru, kalau kita lihat yang lama, bisa kata Palestin sekalipun, masih lagi belum menemui titik kepada pengakhiran. Tidak ada rasa perdamaian yang wujud di Palestin, dan masjid bersejarah iaitu Masjid Al-Aqsa telah pun masih lagi berada di dalam genggaman Israel. Dan tidak cukup daripada itu juga, kita dikejutkan dengan apa yang berlaku sebagai Arab Spring. Dan saya fikir Ustaz akan mengulas tentang Arab Spring juga yang ditandai oleh beberapa negara seperti di Yaman, Syria, seperti yang berlaku di Libya, Mesir dan juga di Tunisia. Dan di Syria masih lagi belum selesai sehingga hari ini, dan menyaksikan lebih daripada 4 juta rakyat Syria hari ini hidup sebagai pelarian, dan lebih daripada 400 ribu rakyat mereka telah pun terkorban. Dan 400 ribu ini kita boleh bayangkan jumlahnya adalah begitu besar sekali, menyamai lebih daripada 4 stadium Bukit Jalil dengan muatan yang penuh, kapasiti penonton yang penuh. Ada 4 biji, 4 buah stadium, begitulah jumlah penonton dan begitulah jumlah rakyat Syria yang terkorban dalam krisis yang berlanjutan masih sehingga ke hari ini. Dan bukanlah sedikit nyawa yang yang pergi begitu saja, dan mangsanya juga adalah seperti orang yang tidak berdaya seperti kanak-kanak dan juga wanita serta orang-orang tua yang lahir daripada situasi dan rasa kekejaman. Dan baiklah, inilah yang akan kita kupas
yang akan kita perkatakan, iaitu bergolak di semenanjung Arab. Dan apakah pergolakan ini tidak mempunyai makna yang tersendiri ataupun mempercepatkan lagi proses dunia bagi menuju kepada kiamatnya. Jadi baik, kita mulakan perbincangan kita, analisis kita dalam halakah pada hari ini. Dan insyaAllah, saya ingin tanyakan kepada yang berbagai ustaz, apakah kaitan hadis yang diisyaratkan bahawa akan terjadinya kiamat apabila berlakunya pergolakan yang besar di semenanjung Arab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berbahagia Tuan Haji Ahmad Nur, yang dihormati yang dikasihi sahabat saya Ustaz Tirmizi Ali, seterusnya yang diraikan yang dihormati seluruh penonton, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat. Asas kepada perbincangan kita pada kali ini adalah berkait dengan persoalan besar tanda-tanda kiamat. Ya. Karena kalau kita lihat dalam konteks hadis Nabi SAW, ada kaitan dengan isu pergolakan negara Arab, sama ada peperangan, perpecahan, dengan hakikat kiamat makin hampir. Itu kenyataan. Dan isu bergolak negara Arab ini, sebenarnya Arab ini bukan isu yang baru. Semenjak lama, pembunuhan demi pembunuhan berlaku, peperangan demi berlaku, yang menampakkan kekacauan melanda masyarakat Arab. Sehingga kita lihat pada hari ini, ancaman itu semakin menakutkan kita. Saya nak bawa tuan-tuan kepada hadis Nabi SAW tentang bagaimana Nabi beritakan satu hakikat. Dalam konteks yang pertama, sesuatu mengejut akan berlaku. Mengejut dalam maksud bukan peperangan, tetapi kesuburan tanah. Tanah yang kering kontang, yang tidak ada berair, yang hidup masyarakat dalam keadaan jarang menikmati air dan tanah yang subur. Tapi Nabi sebut dalam satu hadis daripada Ibnu Muslim, Nabi berkata apa? La taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Riwayat Imam Muslim. Nabi kata tidak akan kiamat berlaku, bermakna akan kiamat berlaku bila mana tanah Arab, semenanjung Arab ini kembali subur dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai yang mula mengalir. Hari ini tuan-tuan, kita tak pelik, sejarah telah mapar kepada kita tempat yang tak pernah berlaku apa dikatakan salji, dah turun salji. Ya. Tempat yang tak pernah berair, airnya sudah bertakung jadi sungai bahkan. Benar kata Nabi, menampakkan ada benda mengejutkan. Itu daripada aspek yang namanya dinamakan sebagai ketenangan. Air sungai tak ada, ada. Tetapi dalam hari yang sama Nabi sebut tentang pergolakan, peperangan, permusuhan. Contoh dalam hadis Nafi' bin Atabah, Nabi bersabda, satu hari nanti kamu akan tengok taghzuna jaziratul Arab fayaftahullah. Berlaku peperangan di tanah Arab. Sama umat, maknanya sama negara mereka dengan musuh mereka. Akhirnya Allah akan berikan kemenangan kepada mereka yang benar. Itu banyak hadis. Termasuk hadis yang lain daripada Imam Muslim, menceritakan bahawa kiamat akan berlaku hinggalah turunnya musuh-musuh di kota Amak di selatan Turki, termasuk di Syria, di Damaskus, dekat dengan Aleppo yang ada sekarang ini. Jadi semua ini tuan-tuan membayangkan gelojak isu masalah yang berlaku di negara Arab adalah petanda kiamat makin hampir. Dan ia sedang berlaku. Negara Arab sekarang ada 20 buah negara dalam Liga Arab yang ditubuhkan sejak tahun 45. Tapi semenjak 45 sampai sekarang ni, peperangan sedang berlaku, pembunuhan sedang berlaku, kekecohan. Ini adalah gambaran di antaranya. Musnah segala-galanya. Ini di antara peringatan daripada Nabi, menunjukkan bahawa sampai saat ketikanya kiamat makin hampir akan berlaku. Wallahualam. Baik, terima kasih di atas rinci analisis yang diberikan oleh Ustaz Roslan Muhammad. Bumi Syria bukanlah bumi sembarangan, misalnya. Ya, betul. Penuh sejarah, dan di buminya terbenam, disemadikan tokoh-tokoh pahlawan yang terkenal, pejuang-pejuang dalam Islam, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Dan bagaimana keadaan di Syria pada waktu ini? Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita akan bersama selepas ini untuk mengulas, memberikan rinci yang lebih lanjut tentang pergolakan di bumi Arab. Teruskan bersama kami dalam Halakah. Ia pasti datang. Negara-negara Arab hari ini bukan saja lemah, tetapi bahkan menjadi bahan yang sangat mudah untuk dirata, sekurang-kurangnya dalam bentuk penguasaan politik.
Dan tidak cukup dengan itu, malangnya negara-negara Arab yang sedang kita lihat hari ini adalah mengalami konflik dan bertelaga sesama sendiri. Baik, saya ingin tanyakan kepada Ustaz Ruslan. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada bukti dan fakta yang ada pada hari ini, bahawa Ustaz setuju bahawa kiamat sebenarnya makin hampir. Memang setuju. Memang setuju. Sebab ada hadis berkata demikian. Ya. Ustaz Tirmizi, apakah Ustaz setuju bahawa kalau kita lihat fakta ini, kiamat makin hampir? Ya, saya sangat setuju. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran pun jelas. Boleh jadi, ya, makin hampir. Makin hampir. Baik. Saya nak pergi kepada yang berbagi Ustaz Ruslan. Okey. Mungkin dapat Ustaz jelaskan kepada penonton dan juga kepada saya tentang peranan Amerika Syarikat. Sebuah negara kuasa besar ini yang dilihat mempunyai hubungan yang begitu baik dengan negara seperti Arab Saudi. Ada pendapat mengatakan bahawa penting bagi Amerika Syarikat untuk menguasai Arab Saudi bagi memastikan keselamatan Israel dan juga pengaruh Yahudi yang sedang menguasai di bumi Palestin. Saya mohon pandangan. Okey. Kalau kita tengok kepada lakaran peta di sebenarnya tanah Arab, kita dapati bahawa Arab Saudi merupakan satu lokasi yang dikira sebagai lokasi penting. Ya. Sebagai negara yang pertama ada keupayaan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, negara yang memang pusat kesatuan umat sedunia. Ya. Pelbagai umat datang di atas nama beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan lokasi yang sama merupakan lokasi yang dekat dengan seluruh negara Arab yang lain. Baik belah utara, selatan dan timur barat, negara Al-Saudi merupakan negara yang memang lokasi terbaik. Dengan itu kita melihat dalam sejarahnya, semenjak lama, bahkan di zaman Henry Kissinger. Sebagai susu negara mereka, pernah dibuat statement bahawa dalam apa situasi sekalipun, negara yang paling utama yang akan mendepani umat adalah Arab Saudi. Kerana dia lihat, Henry Kissinger tahun 70-an. Bukan 80-an, 70-an. Di zaman Presiden Henry Ford dan sebelumnya. Jimmy Carter. Jadi menunjukkan bahawa sudah ada suatu perancangan rapi daripada Amerika untuk mengurus. Dan hari ini, sebagai contoh, kekerapan pemimpin Amerika turun ke Arab Saudi terbukti. Makna ada udang di sebalik batu, ada jarum cuba nak ditanamkan. Tambahan pula kita lihat bahawa dalam konteks tersebut, Arab Saudi anggap sebagai negara yang ada sikap bermusuh dengan Israel. Jadi untuk melembutkan suasana ini, mereka mendepani situasi, cuba untuk jadikan pangkalan sebagai pangkalan untuk Israel bertapak. Jadi apa yang berlaku hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu kekejaman sosial sedang berlaku. Satu apa yang kita paling takut ialah kekuasaan mereka makin hari makin menebal. Kerana bila boleh menguasai Arab Saudi, bermakna dia akan menguasai negara Arab yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihat dalam kacamata yang lain. Mengapa Amerika fokus kepada Saudi? Sebab di situlah dikatakan negara Hijaz. Adanya Mekah, ada Madinah. Kemudian di sebalik itu ada negara Syam. Syam bermaksud Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Jadi bermakna bila negara Hijaz dapat dikuasai mereka, maknanya seluruh negara lain akan tunduk kepada kekuatan mereka. Dan apa yang Barack Obama, kalau tuan-tuan masih ingat, bila Malik Salman menjadi raja terbaru sekitar tahun lepas, antara pemimpin terawal ziarah dan melawat negara Arab Saudi ialah Barack Obama. Ya? Kita nampak bagaimana susur galur politik yang cuba nak ditanamkan. Dan apa yang penting ialah negara Saudi merupakan pusat segala kemuliaan, baik ekonomi, baik kesatuan umat Islam, maka itulah target yang cuba dapat mereka. Ada benda sebalik itu. Dalam konteks yang sama, kita dapati itulah juga matlamat New World Order yang kita bincang. Jadi maknanya amat-amat membimbangkan kita. Kalau Saudi tiada kekuatan untuk mempertahankan mereka sebagai pemimpin bagi umat. Kerana saya melihat dalam kacamata yang lain, sepatutnya Saudi adalah teraju kepada umat dunia. Kenapa? Umat Islam berkumpul tan suci Makkatul Mukarramah. Kerana Allah, kerana Nabi dan kerana agama. Wallahu'alam. Ya, sepatutnya harus menjadi leader. Meneraju tapi umat. Tidak seharusnya menjadi pengikut. Tapi yang berlaku dalam kebanyakan negara-negara Islam pada hari ini adalah majoriti menjadi pengikut kepada negara-negara. Yalah, mungkin satu sudut saya, Tuan Haji, kita lihat bila mana Arab Saudi ke satu ketika di zaman pemerintahan Al-Amin Ali Abdullah tidak menonjolkan satu sikap menentang kepada Israel. Ya? Makna lebih mendabik, lebih mendekati Amerika. Yalah, ini menunjukkan ada satu yang tidak kena kepada apa yang berlaku di sekitar Sultanah Arab. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ruslan.
Baik, kita dengarkan indikator daripada Ustaz Tirmizi Ali. Barangkali ada sesuatu yang ingin Ustaz kongsikan berdasarkan cuplikan daripada Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji, bagi Dr. Ruslan Muhammad. Saya ingin membacakan satu peringatan yang Allah Ta'ala peringatkan dalam surah Al-An'am pada ayat 159 yang berkenaan dengan perpecahan, perpuak-puak, perbalahan antaranya. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian ia akan menerangkan kepada mereka pada hari kiamat kelak apa yang telah mereka lakukan dan membalasnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Telah seperti apa yang telah pun dikhabarkan daripada apa yang telah pun dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Saya nak pergi kepada Ustaz Roslan. Dalam situasi yang sebenar, kebanyakan negara umat Islam menurut kepada apa yang dilakukan oleh Barat. Okay. Senang cerita jadi pak turutlah kita. Tapi apakah Ustaz melihat sudah ada satu tanda-tanda bahawa umat Islam mulai keluar daripada situasi tersebut ataupun masih lagi kita terbelenggu dalam situasi menjadi pak turut itu? Okey. Tuan-tuan, kita tak boleh nafikan bahawa usaha ke arah untuk menonjolkan kemuliaan kehebatan negara Islam itu memang dah ada. Kewujudan YC sebagai contoh, kita positif melihat bila ada gabungan puluhan negara daripada YC, lebih puluh negara lebih dalam YC, menunjukkan ada satu inisiatif yang mula diguna secara berhemah oleh masyarakat kepimpinan dunia. Cuma tinggal lagi ialah keupayaan kita dalam konteks YC mungkin tidak seberapa, menyebabkan kita tak mampu untuk menjadi orang yang lebih tertonjol dalam isu-isu kenegaraan. Contoh dalam isu Palestin sebagai contoh, ya. Setakat mana kita lihat suara YC itu mendepani suara PBB dalam memberikan cadangan, memberikan apa bentuk yang lebih bersifat mempertahankan Islam dan Islam Palestin. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita nak kata orang Islam tak ada kekuatan, tidak munasabah. Ada kekuatan sebab di sana muncul jamaat Islam yang banyak yang berjuang demi untuk memerdekakan umat. Tetapi persoalan kita ialah dua. Yang pertama ialah soal kesatuan umat itu sendiri. Kesatuan menjadi satu masalah kepada umat Islam. Kalau itulah kita dapati dalam soal kepimpin negara-negara Islam, antara Arab sendiri, kita tidak kecoh. Ada yang Sunni, ada yang Syi'i. Ya, sebagai contoh di Syria, Syi'i Nusairi yang dibawa oleh Bashar Assad. Contoh macam di Libya, Muammar Gaddafi, seorang yang berfikir isytiraki, komunis. Jadi itu di antara pelambangan yang telah merencatkan peradaban umat Islam sehingga mereka dikuasai. Satulah kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah kekuasaan musuh, kita tengok macam di Libya yang menguasai adalah Itali, Algeria yang menguasai yang menjajah adalah Perancis, Tunisia menjajahnya adalah Perancis, termasuk negara-negara Arab yang lain, termasuk Mesir dijajah oleh Inggeris. Jadi semua ini tuan-tuan menjadi suatu bahan yang menyebabkan kita terlewat untuk tampil sebagai satu negara ekoti. Tapi saya yakin, saya percaya, kita optimistik. Kita tidak menjadi manusia yang orang kata dalam keadaan negatif, dalam isu banyak perkara. Tak, optimistik. Dengan harapan YC dapat kembali gah sebagai pendokong kepada kemuliaan umat sejagat. Itu harapannya. Ya, apakah persoalannya Ustaz yakin bahawa YC boleh kembali semula kepada landasan sebenar dan memberikan satu tindakan yang berkesan? Baik, kita simpan dulu jawapan Ustaz. Kita akan berehat dulu seketika. Pastikan terus bersama kami dalam Halakah
Jangan ke mana-mana, Halakah Ia Pasti Datang. Terima kasih di atas perhatian anda, dan saya ingin dengarkan jawapan daripada Ustaz Roslan. Soalan saya, Ustaz, apakah OIC masih boleh kita sandarkan sesuatu harapan? Kita bercakap dengan moral, ya. Sebab dalam sesuatu perkara demi untuk menyelamatkan apa saja masalah, ada gabungan, perlu gabungan. Pertubuhan negara-negara Islam sedunia ataupun OIC, kita kena lihat dengan pandangan positif. Kerana asas penubuhan adalah untuk membela negara-negara yang tertindas dalam tiga, dalam dua faktor. Yang pertama, negara miskin. Itu asasnya. Yang kedua, negara-negara yang dicabul kehormatan. Satulah kita yakin. Namun begitu, masalahnya ialah kepimpinan Malaysia di mana mereka berada. Itu yang masalah kita. Mereka diseret, diheret seolah macam lembu yang cuci hidung. Itu kita paling takut. Tapi harapan kita kena ada. OIC adalah hak umat Islam. Ya. Bagaimana Ustaz melihat bahawa mudahnya negara Islam itu mengalami pergolakan satu demi satu? Kalau kita imbas sejenak, undur ke belakang sedikit tentang apa yang berlaku dalam Arab Spring misalnya. Yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dirahmati Allah, kita balik kepada bila berlakunya pembinaan ataupun perasmian awal Liga Arab, iaitu pada tahun 1945 di Kairah, Mesir, yang telah ditaja khas oleh Kerajaan Mesir pada masa itu dengan gabungan hanya belasan saja pada awal, hinggalah akhirnya 20 negara bersatu, berpadu. Baik, apa yang berlakunya ialah mungkin daripada aspek-aspek yang bersifat dalaman menyebabkan mereka bersatu untuk tidak bersatu. Itu wording saya, mereka bersatu untuk tidak bersatu. Kerana masing-masing alim pemikiran, sebab saya katakan di bawah, kalau di negara Libya, pemimpinnya adalah daripada orang-orang yang membawa aliran Ishtirakiyah ataupun komunis. Kalau di Syria pada masa itu, Hafiz al-Assad, fikirannya Syiah Nusairi. Ya? Jadi, maksudnya di sana ada sesuatu yang tak kena. Jadi, maknanya mereka lebih mudah untuk berpecah daripada bersatu dalam banyak keadaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita melihat dalam kacamata yang lain. Mengapa dia mudah berpecah? Kerana matlamat mereka mungkin tak jelas daripada untuk membela negara Arab sendiri. Kerana pada masa itu, bila Israel berkuasa menghancurkan kekuatan Islam di Palestin, sebab jarak tak lama tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam fakta-fakta analisa kajian, negara Arab, liganya dibina pada tahun 45. Ya. Kemusnahan kepada Palestin 48. Arti dalam tempoh 3 tahun itu, walaupun ada kekuatan Liga Arab, mereka tak mampu untuk menjana kemenangan kepada Israel Palestin. Bahkan mereka tak membantu. Jadi apa yang berlaku ialah, biasa dalam masyarakat kita ni, kadang-kadang kita bersatu untuk tidak bersatu. Jadi itu aliman yang berlaku kepada pemimpin Arab sampai hari ini. Isu Syria sebagai contoh. Apakah negara Arab bantu untuk menyelesaikannya? Banyak pihak mendiamkan diri. Bila berlaku isu dalam kes tu, sebab kita bercakap Arab Spring sebagai contoh. Arab Spring, tuan-tuan, berlaku seawal tahun 2010. Ya. Hingga hari ini. Sebagai contoh, kita lihat di Tunisia. Berlaku pada 18 hari bulan Disember tahun 2010. Berlaku di Mesir pada 25 Januari 2011. Di Syria berlaku daripada 15 bulan 3 sampai sekarang. Bulan tahun 2011. Libya berlaku pada 15 hari bulan Februari pada tahun 2011. Termasuk Yaman berlaku pada 27 hari bulan November 2011. Bermakna dalam sekitar 2010-2011 itu berlaku Arab Spring, satu kebangkitan semula. Dan ini merupakan satu di antara ancaman kepada pemimpin negara Islam, kepada pemimpin negara Arab. Sebab muncul orang-orang cuba nak merdekakan balik. Umpama di Mesir sebagai contoh, Ikhwanul Muslimun bangkit, tapi akhirnya mereka telah dipolak. Wallahualam. Ya, baik. Kita dengar apa yang barangkali Ustaz Tirmizi boleh tokok tambah dalam perbincangan kita ini. Silakan Ustaz. Saya melihat apa yang penting sekali, apa yang disebut oleh doktor tentang gabungan jamaah. Gabungan jamaah. Kerana pasti dengan jamaah yang lengkap, dengan kepimpinan, dengan ekonomi, dengan politik, pasti ada pertolongan Allah Ta'ala. Kerana pertolongan Allah Ta'ala berada dalam jamaah. Hari ini kalau kita lihat masyarakat kita hari ini, dari sudut jamaah, dari sudut organisasi, begitu lemah sekali. Wallahualam. Tidak ada. Isu yang penting ialah matlamat itu tak diletakkan sebagai asas. Ya. Sebagai contoh, saya suka apa yang Ustaz simpulkan tadi. Bersatu, tapi untuk tidak bersatu. Itu satu wording yang kena pakai sebenarnya. Secara simbolik lah. Secara simbolik, ya. Bersidang, tapi tak pernah sampai keputusan.
Contohnya bila berlaku dalam kes Palestin, ya. Dalam keadaan pertumpuan darah berlaku hari ini, berapa sudah berapa puluh ribu yang syahid dalam medan perang. Mereka bersatu tapi untuk tidak bersatu dalam keputusan. Ini antara penyakit yang sebenarnya merebak dalam masyarakat dunia antarabangsa. Akhirnya kita yang menerima kesan. Ya. Baik, kita dengarkan indikator daripada Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. InsyaAllah untuk indikator yang seterusnya, saya kira kita kembali kepada asas kita, iaitu Al-Quranul Karim, yang mana jelas Allah Ta'ala tegaskan kepada kita apakah penyelesaian yang terbaik untuk kita. Sama-sama kita perhatikan surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan Rasul, jika benar kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, itulah kesudahan yang elok akan kesudahannya. Ya, jika benar kamu beriman kepada Allah dan Rasul, itu persoalan yang telah pun ditekankan daripada awal di dalam kitab Allah iaitu Al-Quran yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Saudara yang dimuliakan, kalau kita sempat ke Syria sebelum berlakunya pecah perang, yeah, yang sedang terjadi sekarang, yeah, kita boleh merasai bahawa Syria itu sebuah negara yang penuh dengan, sudah hampir 5 tahun, ya, penuh dengan keamanan. Malah kita langsung tidak menduga dan menjangka bahawa Syria boleh terjadi seperti apa yang sedang berlaku sekarang. Dan kalau kita pergi ke kota seperti Homs sekalipun, kita akan dapat menyaksikan makam khalifah yang agung, iaitu Khalifah Omar Abdul Aziz, dan banyak sekali kesan-kesan sejarah yang berada di bumi Syria. Dan kalau kita lihat tempat turunnya Nabi Isa, iaitu di Masjid Umawi, yeah, dan pastilah di Menara Putih, itu banyak sekali sejarahnya. Tetapi Syria yang kita bercakap pada hari ini adalah Syria yang berbeza daripada 5 tahun lalu. Syria hari ini adalah Syria yang berdarah. Baik, saya ingin kemukakan soalan kepada yang berbahagia Ustaz. Dalam kita berada dalam keadaan selesa, tidur yang lena, makan yang cukup, tapi saudara kita di Syria mengalami situasi yang sangat berbeza. Hari ini majoriti mereka melarikan diri sampai kepada Eropah, sampai ke negara-negara Eropah. Ustaz, kita menjadi bangsa pelarian hari ini. Jadi sekali lagi, bagaimana boleh kita mendiamkan diri? Bagaimana kita boleh merangka sesuatu supaya hal ini tidak berlanjutan dan tidak terkena kepada umat Islam di negara-negara lain pula? Okey, terima kasih Tuan Haji, ya. Kita bila bercakap tentang isu pergolakan di tanah Arab yang sepatutnya merupakan satu sempadan bagi seluruh umat dunia, bahkan umat Islam contohnya, kita bercakap satu hakikat yang kita kena terima. Tidaklah orang Suria inginkan semuanya itu. Tidaklah orang Syria ataupun Suria inginkan semua itu. Mereka tidak mahu rumah mereka dileburkan, anak-anak berpisah jasad dengan ban ayah. Tidak sebenarnya. Mereka inginkan keamanan. Mereka inginkan ketenangan, kerahmatan, sebuah negeri yang berkat. Tanah para nabi-nabi. Tanah yang akan lahir padanya Nabi Isa AS untuk muncul sebagai penyelamat ummah di akhir zaman nanti. Tuan-tuan. Tapi persoalan kita ialah, bila fenomena
ia berlaku masyarakat fenomena kehilangan segala-galanya di atas mungkin kezaliman pemimpin yang memimpin, yang telah mengatur sebuah kehidupan yang tidak mengerti agama. Itulah kesannya. Akhirnya, negara makmur akan hancur lebur. Suatu pada hari ini, orang bertanya, apakah isu Suria itu isu kita? Ya. Ia benar, isu kita bersama. Negara umat Islam, negara yang penuh dengan keberkatan. Bahkan Nabi juga menyifatkan Suria, negeri yang aman. Pernah Nabi mendoakan Suria negeri yang penuh kemakmuran. Dan memang makmur, negeri yang menghijau sebenarnya. Ya. Walaupun Suria itu dianggap negeri di padang, di tanah padang pasir, tapi negeri aman, negeri menghijau subur satu ketika yang lalu. Tetapi hari ini, semenjak daripada 12 bulan 3, 2011, sudah 4 juta rakyat meninggalkan kampung halaman. Mereka hilang kediaman mereka, hilang tanah air mereka, hilang kampung mereka, bahkan hilang anak dan isteri, hilang suami dan hilang kenalan, hilang talan perkantoran. Sampai hari ini, itulah bagi kita sebenarnya. Apa yang penting adalah kita kena letakkan isu-isu yang dekat kita. Ambil hadis Nabi, tuan-tuan. Sebalik paling tidak, Nabi-Nabi memberikan kita kekuatan. Nabi berkata apa dalam hadis? Dalam riwayat yang sahih daripada Imam, daripada Anas bin Malik, yang Muslim menyatakan dan bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak akan beriman kamu, sempurna iman kamu, hingga kamu rasa sayang pada orang lain macam engkau sayang diri kamu sendiri. Hari ini, rakyat Suria adalah sahabat handai kita. Seagama walaupun tidak bangsanya sama. Seagama, seakidah. Persoalan kita sekarang ialah, macam mana kita boleh biarkan negara mereka terus dihujani dengan peluru yang tak kenal tuan. Ya. Dihujani dengan senjata yang tak kenal orang. Tuan-tuan, sebab itulah apa yang kita harapkan ialah kebangkitan umat itu kena berlaku. Sebab itulah suara kita pada hari ini, kita bukan sekadar bercakap tentang isu, kita bercakap tentang sumbangan kita, jihad kita, dengan harta, dengan doa, dengan munajat, dan kita merasakan masalah mereka, masalah kita bersama. Itu satu poin. Yang keduanya, tuan-tuan, ialah dalam kerangka yang sama ini, apa yang berlaku ialah bukan rakyat inginkan segala-galanya, tapi pemimpin yang telah melakukan kezaliman. Sebab itu kalau tuan-tuan semak balik, mengapa berlakunya isu peperangan di Syria? Kerana sekadar tulisan seorang kanak-kanak di dinding-dinding tulis Asy'abu yuridu isqatan nizam. Maknanya rakyat nak runtuhkan kerajaan. Bukan orang runtuh kerajaan, tapi nak membina satu perabau. Rakyat tertekan. Jadi akhirnya kanak itu ditangkap, kemudian disaksa, rakyat bangkit. Jadi apa yang berlaku ialah suatu yang seadan apa yang berlaku di belakang kita paparan ini. Sebahagian apa yang berlaku di negara Arab contohnya. Ya, saudara penonton, Syria mempunyai 24 juta penduduk dan ya, tahap yang berlaku sekarang adalah di luar daripada apa yang kita fikirkan. Dan kerana kelaparan juga, kanak-kanak terpaksa makan kertas untuk menjadikan perut mereka terisi dan supaya tidak mati dalam keadaan kesejukan. Dan bayangkan bagaimana situasi yang terjadi di Syria pada saat dan ketika ini. Soalan saya, Ustaz, terjadi kekejaman di Syria. Anak-anak muda daripada seluruh dunia merancang untuk menyertai dan membela serta membantu Syria sebagai tentera-tentera gerila. Apakah itu dihalalkan oleh Islam? Apakah itu jalan caranya yang betul? Tapi kita akan dengarkan jawapan Ustaz Roslan sebentar lagi. Jadi teruskan bersama kami mencermati apakah yang akan kami bincangkan dalam halakah sebentar lagi. Teruskan bersama kami dalam halakah, ia pasti datang. Umat Nabi Muhammad yang dikasihi sekalian, kita harus buka mata, kita harus membuka minda dan hati kita untuk melihat realiti yang sedang kita hadapi pada saat dan ketika ini. Kita telah pun berada di akhir-akhir zaman. Bukan tujuan kami di halakah untuk menakutkan para penonton, tetapi fakta yang apabila kita mengupas tentang perjalanan menuju ke kiamat ini, sememangnya ianya menakutkan kita untuk menebalkan rasa keimanan dan untuk memberikan kekuatan spiritual kepada kita. Itulah tujuan sebenar halakah. Baik, Ustaz Roslan, soalan saya kepada Ustaz tadi, apakah boleh kita berjihad di sana misalnya? Apakah Syria, Islam halalkan seperti itu? Okey, terima kasih. Saya nak mukadimahkan begini, sebab bila sebut jihad dan perjuangan itu satu perkara. Namun begitu, apa yang berlaku di Syria adalah merupakan satu tanda betapa kiamat makin hampir. Bila berlaku perkara yang bergejolak begitu, pembunuhan dan sebagainya. Dan bila berlaku macam itu, kita dapat dua perkara. Yang pertama ialah
kezaliman ke atas orang tak berdosa. Anak kecil apa dosa mereka? Yang usia baru sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Bayangkan mereka hilang tempat bergantung hidup. Hilang seorang ayah dan seorang abang, seorang adik, seorang kakak. Bayangkan isteri yang tidak mampu untuk membela anak-anak. Bayangkan tuan, inilah gambaran. Ini realiti di Syria. Menunjukkan kezaliman berkata mereka. Itu pertama. Yang kedua ialah kejahatan berlaku sebab dicipta tangan-tangan musuh yang bukan di luar daripada orang Islam sendiri. Kita boleh nyatakan pada kali ini dengan tidak usah lindung bahawa Bashar Assad yang telah berkuasa selama 20 tahun lamanya dengan fahaman Syiah Nusairinya telah melakukan banyak kezaliman secara berluasa kepada orang Iraq, kepada orang Syria. Ini kenyataan rasmi. Sebab itulah bila berlaku kebangkitan rakyat, dua perkara, dua keadaan. Satu, datang tentera pembebasan Syria ataupun FSA. FSA di kalangan rakyat Syria sendiri. Anak-anak muda yang bangun untuk mempertahankan negara, mempertahankan anak-anak yang kehilangan mak ayah, itu FSA. Mana mereka bangkit dengan semangat untuk pertahankan keimanan mereka. Masalah yang kedua ialah timbul ISIS ataupun gerakan Islamic State Suria dan Iraq. Kumpulan ini kumpulan bermasalah. Ya, patutlah kita ini bercakap tentang yang berhak untuk berjuang. FSA bergerak dengan juang yang betul. So mereka nak bela negara mereka, nak membangunkan negara yang telah runtuh dan nak merdeka kepada umat. Sebab itulah kepada kita tuan-tuan pada hari ini, kita simpati di atas kebenaran. Ya. Selagaimana benda itu baik, kita kena simpati. Sokongan, dukungan, doa mendadak kita kena berikan. Tapi kalau benda yang sifatnya pemudahan terancam, macam IS dan seumpamanya, kita tolak ke tepi. Ya. Tidak wajib berlaku kerana itu suatu ancaman yang merosakkan umat dan para umat. Ya. Tapi sebab itulah kita melihat dalam kacamata yang lain. Umat di Syria perlu bantuan. 4 juta kehilangan kediaman. Hidup di khemah-khemah yang tak cukup lengkap untuk mereka hidup. Mereka hidup satu keadaan yang cukup mencemaskan. Hilang segala-galanya. Ini keadaannya tuan-tuan, bayangkan. Mana kelebihan mereka? Hilang tempat tinggal yang untuk bertutup. Jadi makna di situ menampak kepada kita bahawa semangat jihad itu penting. Paling tidak, doa dan munajat. Paling tidak, sumbangan harta. Sebab Nabi pun sebut, Allah pun sebut, zillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatu. Payungan bagi orang mukmin di padang mahsyar ialah sedekah yang kita sumbangkan. Jadi sekurang-kurangnya jihad kita hari ini ialah menyumbang, berdoa kepada Allah. Mengirim sesuatu kita boleh kirimkan. Dan mereka mengharapkan daripada kita banyak perkara. Tapi kalau kita nak katakan IS ataupun ISIS itu sebagai satu ruang jihad, saya kira masyarakat faham banyak perkara yang tak betul berlaku. Tapi kalau FSA, mereka merupakan kelompok pejuang yang lebih pada rakyat mereka sendiri. Yang bangkit, yang mereka cepatkan negara mereka. Jadi kesimpulan saya Tuan Haji pada sudut inilah, jihad adalah kerja kita bersama. Jihad bil mal dengan harta, jihad bin nafsi dengan jiwa raga, termasuk jihad kita dengan masa kita untuk kita menyumbang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik Ustaz Tarmizi, saya lihat ada sesuatu yang ingin dikongsi dari pandangan pendapat. Insyaallah. Saya teringat dengan ayat tadi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala jadikan kami berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bukanlah untuk kita memisahkan masing-masing nak berkuasa, nak bertakhta ataupun nak ambil keturunan dan sebagainya. Apa yang paling penting, Allah Ta'ala jadikan itu menunjukkan kehebatan Allah dan kita untuk saling kenal mengenal, kita kenal saudara seagama kita dan maka bantu. Bantulah mereka. Bukan. Baik. Satu poin terakhir yang saya kira penting untuk kita bincang tentang isu kita, iaitulah negara Arab yang bergojolak ataupun dalam keadaan bergolak hari ini. Poin yang penting ialah semua ini merupakan ujian kepada Allah di atas kehormatan tanah Arab, tanah yang berkat. Kita datang daripada Nabi yang satu, Muhammad SAW. Datang tanah yang berkat, Hijaz, Madinah dan Mekah. Bermakna ini cabar Allah kepada kita untuk kita melihat dalam kacamata yang paling hampir betapa ini adalah ujian buat umat demi untuk kita kembali kepada Allah. Sebab itulah hari ini kalau orang Arab, pemimpin Arab boleh kembali pada agama, itulah kemenangan bukan untuk mereka, untuk dunia. Sisi kerana yang paling akhir tuan-tuan kena ingat, Palestin wajib dibebaskan. Sebagaimana negara Arab bergolak, berperang, Palestin tak akan dibebaskan. Itu pandangan salah seorang di kalangan ulama Mesir, ulama yang bernama Syekh Salah. Saat dikata apa? Selagi mana umat Islam bergolak dalam isu-isu kenegaraan, peperangan, selama itulah tidak akan terbebas negara Palestin.
Wallahu a'lam. Maksudnya farudduhu ila Allah wa rasul. Menarik. Kembali kepada Allah. Kepada Allah dan Rasul. Nonton yang dimuliakan, dari apa yang telah pun diperkatakan, jurus kepada perbincangan kita hari ini jelas menunjukkan betapa kelalaian yang juga berlaku di kalangan umat Islam, dan dalam waktu yang sama juga semangat tidak bersatu padu itu lebih menyenangkan untuk musuh-musuh Islam menumbangkan Islam. Dan semenanjung Arab ini merupakan semenanjung yang sangat penting dalam kebangkitan Islam itu sendiri, dan ia juga merupakan satu indikator kepada berlakunya hari akhir, iaitu hari kiamat. Jadi kalau kita lihat kepada perjalanan yang sedang terjadi di bumi Arab ini, jelaslah bahawa dunia sekarang sedang menuju kepada hari-harinya yang terakhir, iaitu menuju kepada kiamat. Satu demi satu telah pun kita kupas, mudah-mudahan akan memberikan satu anjakan pemikiran dan kesedaran baru kepada penonton dan juga kepada umat Islam di seluruh yang menonton rancangan ini. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi, kita akan bergabung kembali pada minggu hadapan. Teruskan bersama kami di Halakah Ia Pasti Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah pun dikhabarkan.